Halo, halo teman-teman. Ini ya. Suara setan. Zombie apocalypse. Oke, teman-teman. Kita akan berlatih cara how to make a setan voice. Satan voice. Oke. Halo, halo teman-teman. Ini ya. Suara setan. Jadi yang apa kalian dengarkan ini adalah suara setan. Yes, seperti itu. Suara setan. Ya, bagaimana teman-teman? Lumayan kan, bukan suara setannya tadi. Cara mengeditnya seperti ini. Kita simak tutorial berikut ini. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat video tersebut? Mari kita buka tutorial berikut ini. Kita masuk ke KineMaster. Ya, kemudian kita hapus karena gagal, banyak gangguan tadi. Kita asisten, kita beri nama setan. Oke, ambil video yang kita mau edit. Next. Oke, teman-teman, kita akan berlatih cara how to make a setan voice. Satan voice. Begitu ya. Nah, kita klik videonya. Gambar penting. Extract audio. Kita klik suaranya, kita klik sini, kita ada tiket boom, dari 2 kita tentukan deh. Oke teman-teman, kita tentukan mana yang mau menjadi bagian setan voice. Berlatih cara itu saya mau di sini. Ini adalah suara setan. Jadi how to make a setan voice. Satan voice. Oke. Kita potong. Oh, keliru. Salah saudara. Kita potong di sini. Iya. Sekarang kita dengarkan. Halo teman-teman. Ini suara kan sama. Kita harus ubah sedikit di sini juga. Oke. Okay. Kita kembali lagi. Lagi apa? Oke. Halo, halo teman-teman. Ini adalah mantap. Setelah kita potong kita publik ya. Oke. Yang atas, suara berat, yang bawah suara kecil. Jadi kita rubah yang bawah menjadi suara kecil. Hasilnya seperti ini. Oke. Halo, halo teman-teman. Ini adalah suara setan. Jadi yang apa kalian dengarkan adalah suara setan. Yes, seperti itu. Suara setan. Kalau orang nendang kita bisa tambahkan 3 yang bawah 3 juga. Kita dengarkan lagi. Oke. Halo, halo teman-teman. Ini adalah suara setan. Jadi yang apa kalian dengarkan ini adalah suara setan. Yes, seperti itu. Biar bagaimana teman-teman? Kita potong saja karena kita tidak membutuhkannya lagi. Rasanya masih ada ya. Jadi ya, bagaimana teman-teman? Lumayan kan, bukan suara setannya tadi. Cara mengeditnya seperti ini. Kita simak tutorial